صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajaha dengan saudara-saudara kita seperjuangan yang ada di Taiwan. Dan rencananya kita mau menghadiri acara pengajian Gus Ikdam yang ada di Changhua. Masya Allah, tabarakallah. Karena sebelumnya ada sedikit cerita ya. Pokoknya ini benar-benar mungkin alhamdulillah sudah diizinkan. Sebelumnya kakek aku masuk rumah sakit selama 2 minggu dan itu udah nggak ada harapan waktu itu ya, udah nggak ada harapan kayaknya bisa pergi atau enggak. Alhamdulillah, dan hari ini aku bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kita semuanya. Nah, kita sapa-sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Sapa-sapa dulu ya. Kita belum pulang. Tuh udah pada ngumpul. Halo. Perasaan dari pengajian Gus Ikdam kemarin. Ada, iya sayang. Ayo di vlog. Nanti di itu ya. Boleh, boleh. Ini namanya siapa? Fitri Helen. Nih. Iya. Iya, sama. Aku deg-degan hari ini aku sendirian. Tuh, menyapa dulu semuanya. Halo. Waalaikumsalam. Boleh sih nanti sih. Enggak, nanti kita collab aja. Aku juga jarang sesempetnya aja ini. Nyapa dari sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa kumpul lagi ya. Yo, jangan lupa nanti di Fitri Helen. Alhamdulillah sekarang lagi nunggu bis. Padahal yang bulan kemarin yang Umi Laila aja belum diupload gitu. Nggak sempat karena kemarin ngurusin lomba. Ya, makasih semuanya. Yuk, mudah-mudahan perjalanannya lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Terima kasih semuanya. Nanti kita tunggu lagi ya. Kita lanjut lagi. Dadah. Iya, aku belum daftar loh. Soalnya biasanya ke masjid dulu. Soalnya kan baru tadi datang takut. Enggak, bukan daftar itu. Biasanya kan kayak data gitu. Oh, udah daftar dari 19 berarti paling bayarnya di sini ya. Iya. Iya, itu 38 5. Berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Semoga di yaumil kiamah kelak kita mendapat syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Saya selaku formatur panitia atau pengajian pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada mbak-mbaknya, ibu-ibunya, mas-masnya yang masih mempercayai kami sehingga kami bisa memfasilitasi untuk acara pengajian pada pagi hari ini. Semoga di Cilung juga kita bisa mengadakan pengajian. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak kalau di Cilung ngajin pengajian ini? Setuju. Nih, jadi kalau di Cilung itu ada pengajian, kita nggak usah jauh-jauh. Nggak usah kita naik bis, nggak usah kita bayar 800 NT. Kita modal yoyo card, kita modal 15 NT, kita bisa nyampe. Setuju nggih? Nggih. Kita sama-sama berdoa semoga di Cilung suatu hari nanti bisa mengadakan pengajian Tabik Akbar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini kita juga berusaha membantu terutama PMI pekerja migran Indonesia yang berada di Kota Cilung agar apa? Agar yang tidak bisa libur karena perjalanan jauh
nanti kalau ada di Cilung itu bisa ikut bergabung, bisa ikut mendengarkan pengajian. Nggih, semangat nggih. Kita sarang-sarang berdoa, kita sarang-sarang berusaha, semoga suatu saat nanti PCI Uranting Cilung atau Masjid Al-Hidayah bisa memanggil, bisa menghadirkan Gusnya atau Habibnya untuk berdakwah dan bertausiah atau bersolawat di kota Cilung. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Ini karena memang materinya dadak, jadi sambil mengisi kesinyalannya masih kurang kondusif. Info dari tim keamanan, dimohon buat mbak-mbaknya yang ada di sebelah mana ini, kan sini kanan atau kiri ini, itu ada garis lainnya, mohon untuk mbak-mbaknya pindah yang di sebelah sini. Dari Golstar mana ya Star? Geh, siap. Siap geh, mohon maaf geh, karena nanti waktu sholat duhur nanti yang cowok bertempat di sebelah situ. Geh, mohon maaf geh. Nomor 89. Mohon untuk dancer ikut mengamankan. Kalau gak manut, ringkus saja. Kelihatannya dari mana ya, hitungan nomornya ya? Geh, mohon maaf geh, mbak-mbak aja. Oke, langsung saja ini akan kita tampilkan tim hadroh selanjutnya, yaitu dari Al-Muhibin dari Musola Nurul Iman Zunan. Bentar, kepada tim hadroh Al-Muhibin dari Musola Nurul Iman, kami persilahkan. Canghua berselawat, tekengane Ustaz Canghua Kota Cinta.
Selamat harlah yang ke-7 untuk PCI Engkau Ranting Canggu. Terus kemudian ini insya Allah kami dari FKBT Tainang